Selamat datang ke Rancangan Bicara. Seorang ahli korporat antarabangsa yang baru 2 bulan dilantik menjadi pengerusi terbaru Angkatan Karyawan Islam atau AMP menjadi tamu bicara malam ini. Encik Azmun Ahmad kini bertugas sebagai pengarah urusan di syarikat berbilang negara Elmo Semiconductor. Beberapa tahun lalu, beliau pernah menjadi CEO syarikat Siemens Video Automotive di Singapura yang mengendalikan perniagaan sebesar $350 juta Singapura. Setelah berjaya mendaki tangga korporat, Encik Azmun kini menyahut pula cabaran menjadi orang nombor satu AMP, iaitu salah sebuah badan Melayu tempatan terbesar yang menawarkan pelbagai khidmat kemasyarakatan. Dengan latar belakang beliau sebagai seorang jurutera dan kemudiannya meraih ijazah sarjana keuangan, apakah pemikiran baru yang akan dibawa pengerusi baru AMP ini? Apakah rombakan penting dan program baru yang akan AMP laksanakan di bawah kepimpinan beliau demi menganjak masyarakat Melayu ke peringkat lebih tinggi lagi? Dan apakah latar belakang diri Encik Azmun sendiri memandangkan beliau sebenarnya orang baru tetapi kini berstatus pemimpin masyarakat Melayu? Semua ini dikupas dalam Bicara malam ini. Encik Azmun Ahmad, selamat datang ke Rancangan Bicara. Terima kasih. Baik, saya kira ketika nama anda diumumkan ya sebagai pengerusi baru AMP ya, ramai mungkin yang tertanya-tanya ya, siapa sebenarnya Azmun Ahmad ya. Pertama sekali ingin saya tanyakan ya, apa yang membuatkan anda ya bersetuju untuk menjadi pengerusi AMP? Itu sebagai sense of duty lah kata orang tu eh. Dah lama sebagai direktor dekat AMP, bagi saya panggilan ini tepat sekali pada masanya. Selepas 8 tahun di AMP, saya setuju. Jadi suatu panggilan ya? Saya. Panggilan dari luar atau panggilan dari dalam? Kebanyakan dari dalam. Sebab apa, sudah 8 tahun berkecimpung di AMP, saya bertanggungjawab di mercu dan juga di komiti-komiti di AMP. Selepas itu, bagi saya okey, kalau dipanggil sebagai pengerusi, saya akan bersetuju. Baik, siapa yang bawa anda masuk ke dalam AMP? Kongsi dengan kami. Encik Alami. Alami Musa? Saya, Alami Musa. Kita maklum ya, seorang pemimpin baru lazimnya membawa perubahan baru atau gaya yang baru ya kepada pertubuhan yang mereka pimpin ya. Apa yang akan anda ubah kepada AMP? Bagi saya, kalau kita ingin maju, perubahan mesti dilakukan. Setiap pemimpin ada gayanya yang tersendiri. Bagi saya ada gaya yang tersendiri. Justru itu, ya, saya akan melakukan perubahan-perubahan untuk AMP untuk melanjutkan kata orang itu misi AMP ya selama ini. Misalnya apa yang sudah anda rancangkan? Sejak 2 bulan, saya melihat struktur di AMP. Bagi saya masih ada lagi ruang ya untuk kata orang tu improvement lah. Di AMP sekarang ini kita ada 4 bahagian. AMP yang tersendiri, Rima, Marju dan juga AMP Muda. Sekarang ini kita menjalankan tugas-tugas masing-masing yang tersendiri. Kalau boleh, saya ingin menyatupadukan, katakan consolidate sebagai satu unit yang lebih tahap, ya, lebih menyeluruh. Dan insya Allah kalau kita dapat maju ke depan bersama-sama, kita, saya yakin ya, kita dapat membuat perkara yang lebih besar dari yang kita sekarang ada ini. Jadi anda menyatakan bahawa seolah-olah ya AMP sudah agak sedikit longgar ya. Itu bagi saya biasalah.
selepas beberapa tahun, 10 tahun EMP menjalankan tugas, kadang-kadang kita kata orang tu need to update lah. Sebab itu bagi sekarang ini masanya tepat sekali saya sebagai pengurusi baru dan konvensyen yang akan datang ini, kita akan mengambil kesempatan untuk menyemak semula program-program kami yang sedia ada kini, dan insyaAllah selepas program nanti dan menyemak semula program-program yang ada, kita akan embarklah kata orang itu program-program baru yang lebih relevan lagi di masa kini. Melihat kepada potensi EMP sekarang ini, ya, apa yang anda lihat ya sebagai orang barulah yang mungkin melihat dari kacamata yang lain daripada kacamata korporat ya, tentang badan kebajikan bantu diri yang bernama EMP ini, apa lagi yang boleh anda lakukan? Thought leadership atau kepimpinan pemikir is an area lah kata bagi saya untuk EMP to focus lah atau menumpukan yang lebih. Kalau kita lihat EMP telah digabungkan dari mula lagi dengan menggagaskan thought leadership sebagai satu gagasan. Selepas 20 tahun kepimpinan pemikir slow down lah kata orang tu. Jadi bagi saya, saya ingin menyegarkan kembali thought leadership ini ke EMP supaya kita dapat menyelenggarakan masalah-masalah yang kita akan hadapi di hari yang akan mendatang. Mungkin simakkan atau review yang bagaimana yang akan anda lakukan dari segi dalaman di EMP. Sekarang ini ada bagi saya program-program yang sedang dilaksanakan historical kerana sudah dilaksanakan lebih kurang 5-6 tahun dahulu. Pada masa itu mungkin cuma EMP saja yang boleh melaksanakannya. Tapi sekarang ini ada banyak lagi organisasi-organisasi yang boleh melaksanakan. Oleh itu, kalau boleh, EMP akan maju ke depan dan mengambil program-program yang baru dan tinggalkan yang lama ini kepada organisasi yang lain yang dapat melaksanakannya. Jadi EMP bersedia untuk menyerahkan program yang dijalankannya ini kepada badan lain? Tepat sekali. Misalnya program seperti apa itu ya? Tuition. Sekarang kalau kita lihat Mendaki ada MTS, Malaysia Tuition Scheme. Kalau Mendaki boleh melaksanakan, bagi saya why not? Dan EMP juga pula boleh melakarkan program yang lain. Mungkin dari segi pendidikan ya, apa agaknya bidang-bidang atau visi baru yang mahu EMP lakarkan dan laksanakan? Kalau kita lihat banyak organisasi lain yang telah pun mengadakan mentoring program. Jadi di EMP kalau boleh saya ingin lihat kalau kita boleh buat mentoring program yang sama tapi di tahap yang lebih tinggi. Bagi saya ini ialah high level mentoring lah. Untuk pelajar-pelajar di universiti dan di politeknik. Sekiranya kalau kita dapat membantu mereka dalam segi psikologi, dari segi emosi ya. Dan kita juga ingin mengambil mentor daripada mereka yang telah pun berjaya di kerjaya mereka. Seperti CEO, Managing Director atau Director, Executive Director, Vice President di firma-firma korporat ataupun di organisasi pemerintah ya, yang telah pun berjaya. Sekiranya kalau mereka dapat membimbing pelajar-pelajar ini, take example lah, kalau kita dapat 50 atau 100 mentor lah, kita menggabungkan dan setiap mentor itu akan mengambil lebih kurang 5 atau 10 pelajar yang ingin mereka bimbing. 50 mentor, kita boleh menyatukan 250 pelajar. Setiap tahun kalau 250 pelajar ini dapat dibimbing dengan baik dan berjaya, dan insyaAllah bila mereka berjaya nanti, mereka kembali
ke masyarakat dan membimbing mereka yang memerlukan mentoring ini. Jadi kata orang tu kita boleh multiply kan, boleh berkali ganda setiap tahun. Masa mak duduk sini kan, ada perempuan tua duduk kat ujung katil mak. Tolong jangan ambil anak aku, pergi dari sini, pergi. Aku akan hapus kamu malam ini. Rambu. Eh, kalau betul dia tukang ubat, apa ni pengeras tinggi rendah? Eh, Momo pun nak cari makanlah. Saksikan Projek Skrip Isnin 8.30 malam di Suria. Begins tomorrow, 9 p.m. on Octo's Animal Night Friday. Rahsia yang tersirat. Kak Fika dah pergi. Kakak pergi mana pula, Umi? Tak tahu. Mencari sesuatu yang belum pasti ditemui. Mak dia kekadang ke Muar, kekadang ke Kuala Lumpur, ke rumah Zeti agaknya. Macam mana ni? Zeti tak ada, mak dia pun tak ada. Hanya masa yang akan menentukan. Kenapa Zeti buat kita macam ni? Saksikan Janji Kekasih Selasa 9.30 malam di Suria. Serikan lagi Februari ini bersama Manja. Hani Haddad dan Huda Ali berkongsi kisah fight getir membina impian di negara orang. Bersinar cemerlang, ayo kita raikan saat indah suami Yusof, Siti Zaida, Husin Sabah dan Kisi nikmati kejayaan. Apa khabar? Terkini Amy Mastura, Fairuz Jalil, Jeff Kes dan Far Ong tampil hot Februari ini dengan gaya polkadot. Manja raikan ulang tahun ke-12 dengan memberi hadiah-hadiah bernilai lebih $7,000. Terima juga buku panduan melancong ke Hong Kong. Percuma dapatkan Manja hari ini. Kenapa tu kenapa aku? Macam mana ni? Din, aku nak nikah! Din, jangan kejap, Din! Kau sempur, Din! Sabrina, ini pasangan laki kamu ni. Berita yang tidak sanggup didengar. Tadi dia kejar Mak Rempit. Aku baik tangan orang. Hari bahagia yang kian musnah. Aku terima nikahnya. Selasa, 10.30 malam hanya di Suria. Salah satu tugasan para pemimpin Melayu nampaknya ialah untuk meningkatkan lagi mutu pencapaian. Ya. Mungkin kalau anak kita sudah sampai ke universiti, mungkin itu di peringkat pertama. Peringkat kedua ialah untuk memperbanyakkan lagi mereka yang sampai ke peringkat universiti. Ya. Dan seterusnya ialah untuk mempertingkatkan lagi mutu mereka yang sudah mencapai tahap siswaza. Mungkin untuk mereka mencapai tahap posiswaza pula. Dan kita maklum ya bahawa agak ramai anak Melayu kita yang sekarang ini bukan setakat memohon TTFS tetapi mereka juga memohon mahu melanjutkan pelajaran ke peringkat posiswaza ya, dan bilangannya kita maklum semakin lama semakin meningkat. Adakah EMP mempunyai sebarang rancangan ya untuk memberi huraian kepada golongan sedemikian yang nampaknya lebih suka melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat lebih tinggi lagi? InsyaAllah, sekarang ini lembaga EMP sedang mempertimbangkan idea ini yang telah pun dikatakan tadi. Sekarang ini TTFS membantu mereka yang baru mahu masuki ke universiti untuk mengambil sarjana muda. Ya. Kalau boleh, tahap kedua, ketiga atau keempat atau lebih dari itu, sekarang ini TTFS belum dapat dipergunakan lagi. InsyaAllah, EMP ingin melihat bagaimanakah kita boleh menolong mereka yang ingin mengambil sarjana yang kedua atau ketiga atau pergi Masters atau PhD. Bagaimana EMP boleh membantu mereka. Sekarang ini kami sedang mempertimbangkan. Boleh jadi selepas convention nanti kita akan dapat meluaskan lagi lah apa yang EMP boleh buat dalam segi perkara ini. Saya ada satu idea berkenaan bagaimana kita boleh menambahkan lagi expertise-expertise di kalangan masyarakat Melayu di Singapura.
Misalnya kalau kita dapat menarik 100 orang yang berkemampuan dan kaya untuk menyumbang sebanyak 10,000 dalam setahun. Ini bermakna kita akan dapat mengumpul sebanyak $1 juta. Maksud anda orang Melayu yang berkemampuan ya? Saya di Singapura. Di Singapura saja ya. $1 juta. Ini dana yang sedia ada. Kalau kita kata orang tu sukses lah. Setiap pelajar itu yang ingin mengembangkan pelajaran mereka ke tahap dalam segi pekaran doktor atau lawyer atau surgeon atau kepekaran yang kata orang tu yang expertise lah, memerlukan lebih kurang setahun itu $50,000. Tapi dalam setahun kita boleh membantu sebanyak 200 dan purata lah. Bagi saya ini penting kerana mereka yang telah dibantu dalam tahap ini sebagai doktor dan lawyer, apabila mereka pulang nanti dan mengambil jawatan yang lebih tinggi, dan mereka juga ada di dalam lingkungan yang kata orang tu yang berkemampuan, ya, dari situ mereka dapat menyumbang kembali ke masyarakat. Jadi begini ialah positive cycle dari mereka yang telah berjaya kembali dan membantu, dan insya Allah yang telah dibantu itu akan berjaya kemudian akan kembali dan membantu kemudian lagi. Jadi kalau kita boleh buat positive cycle ini yang amat memerangsangkan, dan insya Allah dalam 10 tahun Melayu di Singapura atau orang tu akan maju ke depan dan boleh kata orang tu menyumbang ke masyarakat am secara menyeluruh dari segi banyak, including dalam area expertise. Sekarang ini dalam area expertise sebagai surgeon atau doktor, amat kata orang tu boleh dikira lah. Bagaimana kalau kita boleh kata orang multiply 3 times, 10 times? Bolehkah kita buat sama-sama? Saya amat dalam hati saya kita boleh buat. Itu kita mesti fokus. Berapa yakin anda ya bahawa kita mempunyai masyarakat Melayu mempunyai jumlah golongan berkemampuan atau yang kaya yang mencukupi ya untuk menyumbang kepada idea anda itu? Amat yakin sekali. Kita lihat ya, dalam Singapura ini kita punya population dalam lebih kurang 500,000. Ya. Ambillah 20% yang sedang bekerja. That means 100,000 lah. Dalam 100,000 ambillah 10% yang kata orang tu yang ada jawatan yang berkemampuan. 100,000. Dalam 10,000 ni taruhlah 10% akan kembali ke yang ingin menolong. 1,000. Saya katakan tadi 100. Ada lagi 9. Itu banyak kan? Jadi bagi saya sama amat yakin. Tapi yang pentingnya kita harus meyakinkan mereka program ini akan dapat dilaksanakan daripada badan yang kata orang tu yang berkaliber seperti EMP. Ya. Jadi kita berpotensi ya mendapatkan mungkin sekitar $10 juta setiap tahun ya bagi projek seperti ini. Insya-Allah. Insya-Allah. Itu bagi saya 10,000 itu yang kata orang yang minimum lah. Sekiranya kalau seseorang itu yang amat kaya dapat menyumbang bukan 10,000 tapi 50,000, ya, kerana dia bermurah hati, why not? Ya, jadi bagi saya ini amat amat yakin. Dengan ini saya ingin menyeru kepada semua yang berkemampuan dan kaya yang boleh menyumbang dan ingin menyumbang, tampillah ke depan ke MP. Saya dan rakan-rakan saya di lembaga EMP akan sedaya upaya membuat program ini sukses untuk masyarakat kita bersama. Baik, kita maklum ya sejarah EMP ya pernah ya beberapa kali bertembung dengan pihak pemerintah ya. Golongan pemerhati akan bertanya ya sama ada anda juga termasuk golongan yang ada political baggage dalam EMP. Apa jawapan anda secara terus terang? Saya kata join EMP dalam 2002.
bertembung, okey, isu konfrontasi ya, telah pun terjadi dalam second convention. Saya belum lagi jadi lembaga DMP. Jadi bagi saya, saya tidak ada political baggage. Saya anggota baru, datang DMP dalam 2002. Konfrontasi ini ya, dangerous lah. Misi DMP pertama ialah untuk meningkatkan lagi tahap sosioekonomik antara masyarakat Melayu, Melayu Islam di Singapura. Kalau kita ingin, kalau misi itu dikatakan safeguarded, walau macam mana pun kalau kita berkonfrontasi, kalau ini it's going to be a collateral damage, then bagi saya itu it's not the right way lah. Bagi saya the best way is engagement berkolaborasi, first engagement lah. Okay, saya akan menjelaskan satu engagement. Engagement ialah satu proses. Kalau boleh kita bersua, pertama kita harus mendengar di antara satu sama lain. Selepas mendengar, kedua, kita harus memahami antara satu sama lain. Dan ketiga, setelah kita memahami, kita harus untuk respect, hormati kedudukan di antara satu sama lain. Ini proses engagement. Mendengar, memahami dan menghormati. Setelah ini kita dapat melalui, saya yakin kita akan dapat melangkah ke depan kolaborasi. Because kolaborasi itu memerlukan tiga aspek ini. Bagi saya itu lebih efektif, ada more impact. Kenapa kita harus konfrontasi? Konfrontasi untuk konfrontasi itu bagi saya bukan landasan bagi saya. Jumaat film eksklusif. Inilah akibatnya kalau tak mendengar pantang larang orang-orang tua. Apa halnya ni? Malik dah nak maghrib dah ni. Cepatlah keluar. Padah nasibnya. Malik! Kat mana ni? Hingga diculik dan dikurung. Apakah yang harus dilakukan? Adik kau sudah pergi rumah. Bayar. Nenek kebayar. Lepaskan. Saksikan Majika esok 9:30 malam di Suria. It doesn't really matter where you come from. This is a big, big chance to fulfill all your dreams. Can you step up and raise your game? Don't be messing about wide. Get your crossing earlier. Take your shot. Prove yourself. 12 weeks. 35 players and one live televised final game. Get into the first 11. Saturday, 9 a.m. at the Bishan Stadium. Dalam bahagian kedua, peringkat akhir, mari menari. Saingan begitu sengit. Siapakah yang menjadi pilihan anda? Antara dua finalis yang berjaya ke peringkat ini, siapakah yang bakal menjadi juara? Saksikan episod terakhir Mari Menari, Sabtu 8:30 malam hanya di Suria. Encik Azmun Ahmad, melihat ya kepada resume, kepada pencapaian kerjaya anda ya, menjadi pengarah urusan, CEO, COO, naik presiden di beberapa buah syarikat dan jabatan ya. Ini semua sejak lebih 10 tahun lalu ya. Mungkin ada yang mengandaikannya bahawa anda ini berasal dari keluarga kelas pertengahan ya. Sebenarnya apa latar belakang keluarga anda, Encik Azmun? Jauh sekali dari itu. Saya datang dari keluarga adik-beradik selama sebanyak 6 orang. Bapa saya seorang driver, mak saya seorang ama. Kita datang dari keluarga yang susah. Pernah tinggal di satu bilik satu hall selama sebanyak 7 orang dalam satu rumah itu. Susah sekali lah bagi saya. Saya pernah jual goreng pisang
pagi-pagi pukul 6.30 pagi. Saya pernah bekerja sebelum saya lulusi O-level. Saya pernah tolong kawan untuk menjual barang-barangan banyak sekali. Jadi bila saya kecil dulu, susahlah kata orang tu, susah. Saya pernah berhari raya tanpa berkasut. Sandal lama dijadikan sebagai kasut hari raya. Saya telah pun menempuhinya. Baik, dipindahkan cerita anda sekarang seorang tokoh korporat ya. Kongsi dengan kami apa agaknya pengalaman atau pencapaian anda yang anda rasa paling manislah dalam kerjaya anda setakat ini. Paling manis ialah apabila saya dilantik ya sebagai naib presiden dan juga CEO bila saya bekerja di firma multinational. Saya amat bangga sekali kerana saya tidak pernah fikir saya akan capai ke tahap setinggi itu. Ini adalah satu testimoni lah. Jikalau kita fight for it, kita kejar, kita go for it, insyaAllah kita akan mencapainya. Jadi bagi saya, Melayu atau tidak, kita sama. Kita harus mengejar. Kita tak kurang daripada yang lain. Bahasa orang Cina atau orang India atau orang Jerman atau orang Perancis, bagi saya, kalau kita mengejar, kita buktikan keupayaan kita, kita akan mendapatnya. Itu bagi saya yang manislah. Bila saya dilantik sebagai naib presiden yang global, bukan di Singapura saja, yang global, ya. Bagi syarikat mana ni ya? Ini bila saya bekerja di syarikat Siemens, Siemens Video Automotive. Ya. Saya responsible for business corporate yang berharga dalam 200 juta euro, bermakna dalam lebih kurang 350 juta Singapura. Ya. Saya mempunyai kaki tangan di seluruh dunia, dari Jepun ke Korea ke China ke Singapura ataupun di Perancis, di Jerman dan juga di Amerika. Dalam tahun 1999 saya pulang daripada Perancis setelah 3 tahun bekerja di sana. Di masa itu saya bekerja di Philips dan pulang di Singapura sebagai kaki tangan video management. Dalam pada masa itu saya diberitahu oleh bos saya yang office di Singapura mungkin akan ditutup kerana jumlah pekerjanya terlalu sikit, cuma 35-40 kaki tangan saja. Jadi saya berbincang sama bos saya, justru itu dia mengatakan kalau kita boleh improve the performance di Singapura, dia akan dapat melanjutkan office di Singapura. Daripada situ, daripada 35 kaki tangan sampai ke tahun 2010, jangka masa 11 tahun, kaki tangan telah bertambah daripada 35 orang sampai ke 550 orang. Itulah bagi saya experience yang manis. Bagi anggota keluarga anda yang lain bagaimana? Alhamdulillah, alhamdulillah abang saya sekarang principal consultant di Abu Dhabi. Adik saya ialah principal di satu sekolah ya. Dan saya sebagai CEO atau managing director, dan adik saya yang lagi satu sekarang di Toronto bekerja di Kanada. Dan lain-lain semua berjaya. Alhamdulillah. Dan akhir sekali Encik Azmun ya, mungkin apa agaknya gambaran yang ideal yang anda ada bagi EMP? Saya ingin melihat kalau boleh setiap keluarga Melayu Islam di Singapura, lebih dari 50% anak mereka dapat melanjutkan pelajaran mereka ke universiti. Wah, di Singapura ataupun di luar negeri. Itu bagi saya ialah
misi saya ya, untuk masyarakat, dan kalau boleh bagi EMP untuk membuahkan misi ini. Encik Azmun Ahmad, terima kasih kerana sudi berbicara dengan kita untuk kali ini. Terima kasih. Terima kasih.